Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Noverta FND Channel. Kali ini kita akan menyampaikan berita dari Borneo FC. Borneo FC baru saja memperkenalkan pelatih barunya untuk melanjutkan sisa musim 2021. Borneo FC sebelumnya melanjutkan kiprahnya di laga BRI Liga 1 di bawah kepelatihan Ahmad Amiruddin sebagai pelatih caretaker. Ahmad Amiruddin mengganti posisi yang ditinggalkan oleh Mario Gomez awal musim, tepatnya pada pekan kedua BRI Liga 1. Setelah beberapa pekan menjalani BRI Liga 1 di bawah pelatih caretaker Ahmad Amiruddin, akhirnya Borneo FC menunjuk pelatih baru untuk menggantikan Mario Gomez. Pelatih tersebut yaitu adalah Risto Vidakovic, pelatih yang pernah menjadi pelatih di La Liga yaitu klub Real Betis dan juga Cadiz. Di Borneo FC, Vidakovic akan dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan tergantung hasil dari kiprah Borneo FC pada lanjutan BRI Liga 1 musim ini. Menarik, kita nantikan hasil laga-laga BRI Liga 1 Borneo FC di sisa musim ini, apakah Vidakovic mampu membawa Borneo FC melaju dan tetap berada di papan atas Liga Indonesia musim ini.